ربنا رحمنا إنا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم فعلنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما كما ينفعنا. أخواتي في الله أحييكم جميعا تحية السلام تحية مباركة من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في هذه المسجد هدفي هدف تأسيس الله سبحانه وتعالى. Sebelumnya maaf atas keterlambatan ini karena dari saya lupa kalau hari ini hari Selasa dan sadari juga ada jadwal di mana ingat itu sudah insyaallah. Ternyata hari ini hari Selasa, saya sudah lupa hari ini, mohon dimaafkan. Alhamdulillah, tema yang akan kita diskusikan pada ini adalah tentang Aisyah radhiyallahu anha atau orang Jawa seringkali memanggilnya dengan Siti Aisyah. Siti itu berasal dari kata Sayyidati, kata Sayyidah. Jadi orang Arab ketika memanggil kalangan bangsawan yang mereka memiliki kehormatan baik dari sisi moralitas, akhlak, dan juga strata sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, nah seringkali mereka memanggil dengan kata Sayyid. Kalau laki-laki, kalau putri dengan panggilan Sayyidah. Nah, tapi ketika seseorang itu menjadikan orang yang dikagumi dari sisi moralitas, akhlak, kebangsawan itu adalah seperti bagian dari keluarganya, seringkali menggunakan kata Sayyidati. Dia adalah majikanku, dia adalah tuanku, dia adalah orang yang aku kagumi selama ini. Sebagaimana pula orang Arab ketika suka terhadap anak muda itu seringkali menggunakan panggilan Ya Bunayya, hai anakku, Ya Bunayya. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang indah yang sering kali ungkapkan oleh mereka untuk menunjukkan adanya sebuah kedekatan emosional, untuk menunjukkan adanya satu kedekatan emosional yang tidak ada jarak di antara keduanya. Nah, sehingga memang Aisyah radhiyallahu anha sering kali dipanggil dengan Sayyidati atau Sayyidah Aisyah. Kenapa demikian? Aisyah sebagai pribadi dia memiliki banyak keistimewaan sehingga memang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan sebagai salah satu wanita termulia di muka bumi. Yang pertama adalah beliau, ada yang mengatakan yang pertama adalah Khadijah Al-Kubra, dan kemudian yang kedua yang mengatakan Aisyah, dan yang ketiga yang menjadi khilaf di kalangan para ulama adalah Fatimah. Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian yang keempat adalah Asiyah binti Uzair istri Fir'aun, dan kemudian yang kelima adalah Maryam bunda Nabi Isa alaihi wasallam, dan yang ke-6 adalah semua yang ada di sini insyaAllah. Baik, kemudian berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, siapa itu Aisyah? Aisyah dari sisi nama berasal dari kata Aisyah, kehidupan.
ketika disebut Anisha, maksudnya adalah wanita yang hidup. Maka sesungguhnya nama Anisha itu adalah nama yang sangat indah. Lahir dari keluarga yang tidak menyembah berhala. Dalam satu riwayat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki beberapa istri. Di antara Asma binti Abu Bakar dengan Aisyah binti Abu Bakar yang satu ayah beda ibu. Ibunda Aisyah beserta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha adalah salah satu orang-orang yang masuk Islam pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min tin bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga kemudian pengaruh-pengaruh tarbiyah Islam begitu sangat kuat di dalam keluarganya. Aisyah lahir pada tahun 8 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi di lahir, sehingga beberapa tahun kemudian saat berusia 6 tahun atau dalam satu riwayat usia 7 tahun dinikah oleh Rasulullah SAW setelah meninggalnya Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha hidup di dalam satu lingkungan tarbiyah yang bagus. Para analisis atau para ulama menyebutkan ada beberapa faktor yang mungkin nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah kita, yang itu bisa menjadikan atau mengangkat Aisyah radhiyallahu anha itu menduduki posisi yang mulia. Apakah itu di hadapan Allah, ataukah itu di hadapan keluarganya, ataukah juga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pandangan kaum muslimin terhadap beliau. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha ini Allah khususkan di dalam beberapa keistimewaan. Salah satu di antara adalah memiliki kecerdasan dan keunggulan perilaku yang tinggi sebagaimana akhlak ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Abu Bakar adalah pribadi orang yang tidak pernah menyembah berhala sejak kecil, yang tidak bersujud dan juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor di dalam masa hidup, ketika masa hidupnya atau ketika di masa-masa jahiliyah. Sebagaimana pula ibunya. Sehingga kemudian para ulama memberikan satu istilah bahwa pohon yang baik pasti akan melahirkan buah-buahan. Jadi maksudkan adalah bahwa Abu Bakar, ayah dan Aisyah, dan kemudian ibunya, namanya Umar, itu juga salah satu orang wanita yang tidak bersujud kepada berhala dan juga tidak pernah melakukan perbuatan yang keliru atau menyimpang di masa-masa itu. Sekalipun masa itu disebut sebagai masa jahiliyah. Dikisahkan bahwa di masa mudanya Abu Bakar As-Siddiq, sebelum beliau menikah, melihat seorang pemuda yang sudah mabuk. Dalam mabuk yang sangat kuat, tiba-tiba pemuda ini tersungkur
dan kemudian di sampingnya itu ada kotoran unta dan kemudian dia makan. Setelah melihat itu maka Abu Bakar pun azan, saya tidak akan pernah minum selama lamanya. Saya minum khamr. Begitu juga nalurinya tidak menerima ketika orang itu menyembah berhala. Mana mungkin benda itu disembah. Sebagaimana pula nalurinya menolak segala bentuk macam perilaku yang tidak baik di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sebagai seorang pemuda tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang memiliki perilaku yang sangat bagus. Itulah yang kita disebut namanya hanif. Nanti bisa membaca di dalam sirah Nabawiyah dan itu saya Syekh Al-Bukhari ketika belum menjelaskan tentang nilai-nilai berkembang di masyarakat jahiliyah. Begitu pula ibunya Roman ketika masa remaja sebelum menikah juga memiliki kepribadian yang bagus, tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk di dalamnya juga tidak bersujud kepada berhala dan juga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Sehingga kemudian Allah pertemukan keduanya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudian lahirlah seorang wanita, seorang anak bernama Aisyah radhiyallahu anha. Anak yang memiliki kepribadian baik dari ibunya maupun juga dari ayahnya. Dari ibunya adalah memiliki sifat sangat pemalu dan menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan dari ayahnya adalah kecerdasan dan kewibawaan. Sehingga memang Aisyah walaupun usianya sangat kecil pada saat itu, tetapi sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kematangan berpikir, kematangan di dalam bersosial dan juga kematangan di dalam kejiwaan. Dalam waktu yang begitu cepat, dia bisa mempelajari materi-materi keislaman dan juga mengamalkan dengan cara yang bagus. Bahkan di dalam satu riwayat cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha selama beliau hidup menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 2210 hadis. Yang 1000 muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Sementara yang lainnya sebagian kurang lebih 500-an hadis diriwayatkan oleh Bukhari secara sendiri dan kemudian juga yang sekian diriwayatkan 800-an diriwayatkan oleh Muslim secara sendirian dan yang lainnya adalah diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim dan juga memiliki kedudukan yang cukup bagus. Sehingga ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ambillah agama kalian itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Selain Aisyah radhiyallahu anha memiliki satu kepribadian, dia adalah seorang wanita yang gigih di dalam belajar. Gigih di dalam belajar. Memiliki sifat kejujuran sebagaimana ayahnya. Memiliki dedikasi berpendidikan yang sangat kuat sebagaimana ayahnya. Sehingga dalam waktu yang sangat cepat, dia bisa menguasai banyak hal-hal mengenai tentang keislaman. Sehingga kemudian para ulama, Fadlillah rahimahullah, menempatkan Aisyah itu adalah salah satu muhaddis, salah satu perawi hadis terbaik setelah Ibnu Umar. Di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringkat pertama yang menghafalkan hadis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah Ibnu Umar, dan yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sehingga kemudian setelah kewafatan Rasulullah SAW, Aisyah ini menjadi rujukan, menjadi referensi di dalam semua hal terkait mengenai tentang fatwa-fatwa keagamaan. Selain dari sahabat-sahabat ini, tetapi Aisyah ini menjadi referensi pokok. Dialah yang sering bersama Rasulullah SAW. Dialah yang paling tahu mengenai tentang kepribadian Nabi SAW. Lula ada orang yang paling paham terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha.
sampai kemudian Saudah binti Zam'ah juga istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridho membagi harinya bersama dengan Aisyah. Kalau misalnya hari ini adalah gilirannya Saudah, maka Saudah menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kurelakan engkau bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sekalipun hari itu adalah jadwalnya Saudah binti Zam'ah. Dengan keunggulan-keunggulan kepribadian itulah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian faktor lain selain dari kepribadian yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang baik, Aisyah memiliki kecerdasan di atas rata-rata, sehingga dalam waktu yang sangat cepat menghafal hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak. Kebersamaan Aisyah bersama Nabi tidak lama. Beberapa bulan dalam satu riwayat, satu tahun setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala menikahi Aisyah dan juga menikahi Saudah binti Zam'ah dalam waktu yang bersamaan, atau dalam satu riwayat dalam waktu yang berdekatan. Ya Alhamdulillah, pada saat itu belum ada media. Kalau saat Rasulullah menikahi Aisyah itu ada Kompas, ya, ada CDI, CTV dan lainnya, mungkin akan menjadi cerita yang sangat heboh dan akan menempati rating pertama. Kalau seorang Nabi menikahi wanita di bawah umur, kecerdasan Aisyah ini yang di atas rata-rata ini lah yang kemudian menempatkan Aisyah menjadi min aqwamis sahabat, di antara ahli fikihnya para sahabat, di antara fikihnya para sahabat. Banyak sekali pendapat-pendapat Aisyah, argumentasi-argumentasi Aisyah dalam masalah fikih yang kemudian menjadi referensi pokok di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sehingga kemudian para sahabat, mereka kalau misalnya menemukan kasus-kasus di dalam masalah fikih, tidak akan bertanya kepada siapapun sebelum bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian kita temukan beberapa riwayat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya mengenai tentang hal-hal tertentu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Aisyah memberikan jawaban. Dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Aisyah kepada setiap orang yang bertanya tidak pernah mengambil pendapatnya sendiri, kecuali menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai contoh dalam semua keputusan hukumnya. Misalnya ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Nabi, maka Aisyah menjawab, karena khuluqul Quran. Begitu juga ini yang menjadikan pendapat sebagian ulama bahwa sholat tarawih itu tidak lebih dari 11 rakaat. Karena perkataan yang disampaikan dengan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah sholat di malam hari baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan melebihi 11 rakaat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani dan sekelompok besar ulama yang sependapat dengan beliau berpendapat kuat
bahwa sholat tarawih tidak lebih dari 11 rakaat. Karena memang begitu. Karena ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh kalangan para sahabat, tidak pernah mengambil contoh selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengambil satu argumentasi kecuali dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menjadikan referensi lain kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faktor berikutnya, faktor yang kedua adalah tentang kematangan jiwa. Kematangan jiwa yang beriringan dengan peningkatan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepadanya. Ini seiring berjalan. Kenapa demikian? Kata Allah, bisa kita mengambil contoh terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang ada seseorang itu yang secara sakofah ilmu pengetahuannya itu sudah di atas, tetapi kematangan jiwa belum sampai ke situ. Sehingga disinilah terjadi kesenjangan antara kekuatan sakofah dengan kekuatan jiwa. Itu ketika tidak seimbang, yang terjadi adalah persoalan yang cukup serius. Contoh misalnya, dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari, bahwa setiap kita menghadapi situasi masalah yang tidak kita sukai, apa yang diperintahkan? Sabar. Tetapi saat masalah itu betul-betul berhadapan di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita belum bisa sabar. Yeah. Banyak kan hal yang sangat sederhana. Seringkali kita mengeluh terhadap persoalan-persoalan yang sulit kita hadapi, padahal kita sudah tahu ilmunya bahwa hal seperti itu harus kita sabari. Kadang-kadang kita mengkritik orang lain terlalu pedas, tapi tidak pernah mengkritik diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melihat orang lain berbuat salah, kita marahnya luar biasa, tetapi kita tidak pernah marah ketika kita yang berbuat salah. Kita seringkali toleransi terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tapi kita tidak pernah toleransi atau kurang toleransi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ini sesungguhnya adalah contoh bahwa jiwa kita belum matang di dalam menghadapi persoalan. Dan itu benar, kematangan jiwa Aisyah ini, inilah yang mudah menjadi salah satu alasan yang sangat kuat, dorongan yang sangat kuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi. Selain dari wahyu, perintah yang telah Allah perintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun memang Aisyah usia yang masih sangat belia, bahkan di bawah umur, jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah itu adalah beliau pada usia 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Tetapi ada juga riwayat yang sangat kuat lagi yang mengatakan bahwa Rasulullah berhubungan badan dengan Aisyah setelah Aisyah itu usia 9 tahun atau di atas dari itu. Dan sehingga ditemukan ketika Rasulullah membawa Aisyah itu umrah dan haid, Aisyah itu menangis, tidak tahu bahwa itu adalah haid dan apa yang harus dilakukannya. Itu menunjukkan bahwa saat itu Aisyah masih sangat dalam hal itu ya. Tetapi dari kematangan jiwa, nah itu dibuktikan ketika hadis terifki cerita dusta mengenai tentang Aisyah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur tentang cerita dusta yang berkaitan dengan Aisyah, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Tidak ada satupun ujian yang sangat berat, tidak ada kehidupan yang kita hadapi
kecuali ketika harga diri seseorang itu dihancurkan oleh orang lain. Ya atau tidak? Tidak ada satu ujian yang sangat berat kecuali itu. Bahkan siapapun kita belum tentu kuat untuk menghadapi ujian yang seperti itu. Bagaimana mungkin seorang wanita suci seperti Aisyah dinikahi oleh seorang nabi, seorang rasul, seorang laki-laki mulia dan agung, keluarga yang menjadi contoh, keluarga dakwah yang menjadi contoh, kemudian dihembus dikatakan isu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saat itu belum ada media. Kematangan jiwa itu dibuktikan bahwa Aisyah tidak menyalahkan siapapun dari cerita yang berkembang, dan juga tidak keluarkan statement-statement yang clear. Aisyah hanya diam, merenung, dan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar dari rumah selama satu bulan. Sebagaimana pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menanggapi seluruh komentar-komentar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini sebenarnya dalam hal ini nanti insya Allah banyak cerita, banyak ibrah yang bisa kita ambil. Tetapi inilah yang kemudian menunjukkan tentang kematangan jiwa Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kemudian turun ayat yang membersihkan harga diri Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaskan innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai, suka apa namanya, menyebarkan cerita-cerita dusta, cerita-cerita fahisyah tentang keburukan Aisyah radhiyallahu anha di dalam orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, dan keluarga Nabi pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya Aisyah telah dibersihkan, bahwa semua tuduhan-tuduhan itu adalah keliru. Alhamdulillah di masa itu ada ayat yang turun yang membersihkan harga diri seseorang. Seandainya itu terjadi di masa sekarang, kita juga membuat ada seorang akhwat, ada seorang umahat baik-baik dituduh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara dia tidak melakukannya. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau seandainya ujian itu Allah berikan kepada kita, kira-kira apa yang terjadi? Nah, inilah yang sudah saya katakan. Jadi kekuatan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Aisyah, kecerdasan seiring dengan kematangan jiwanya, dan ini sedikit orang yang memiliki sifat ini. Sehingga antara kesiapan mentalitas dengan ilmu pengetahuan itu seimbang. Ini bisa menyebabkan adanya sebuah kebijakan atau sifat hikmah yang ada di dalam diri seseorang. Atau mungkin bahasa lain adalah kearifan. Kesabaran dan ketabatan yang tinggi di dalam menghadapi setiap persoalan. Nah, kita juga rahmatullah, sebagian ulama di zaman sekarang ini mengambil cerita ini ada beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah kadang-kala sesuatu yang menghancurkan jamaah atau dakwah itu bukan orang lain, tetapi adalah person atau anggota dari jamaah tersebut. Kenapa? Mudah terpengaruh oleh isu, dan itu yang kita rasakan. Jadi pada saat itu mayoritas kaum muslimin percaya dengan cerita itu, padahal mereka juga tahu
bahwa yang mengembangkan cerita itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafiqin, tokoh para munafik. Mereka tahu itu, tetapi mereka tetap percaya dengan cerita tersebut. Sebagaimana pula kita, kadang-kala kita ketika kita membaca Quran, ketika kita membaca Quran, itu lebih kita percayai daripada Quran. Jadi kadang-kala kita membaca cerita atau berita tentang siapa Ustaz Fulan misalnya, atau aktivis Fulan begini dan begitu. Seperti kita membaca Al-Quran dan Sunnah, yang mesti benar. Padahal kita juga mengerti bahwa setiap media itu memiliki tujuan. Kenapa dia memberitakan itu? Dan media juga tidak akan minta maaf kalau beritanya itu keliru. Tapi ketika media dibatasi sedikit, dia akan marah. Ini akan menghilangkan kebebasan pers. Itu. Nah, oleh karenanya persoalan-persoalan yang timbul di dalam satu gerakan dakwah, jangan berdakwah, terkadang itu bukan dari orang lain, tetapi dari orang-orang yang ada di dalamnya. Ketika mereka tidak sanggup untuk menahan gejolak emosinya mengenai tentang berita yang mereka dengar, tanpa melakukan satu proses klarifikasi,